Ini mau kemana sih kok beres-beresin barang? Eh, udah deh. Gak usah banyak ngomong. Mendingan sekarang kamu keluar, kamu siapin susunya Akbar, terus balik lagi ke sini bantuin saya, ya? Cepetan. Iya. Beresin barang lagi, ngapain sih sebenarnya? Nung, kita mau pergi, ya? Mau pergi? Tapi kan kita baru pindah ke sini. Nah, justru itu, karena kita baru pindah ke sini, makanya lebih baik kalau kita perginya sekarang. Ngerti nggak? Udah deh, bantuin. Iya, Nyonya. Oke, sekarang kamu tinggal tunggu kode dari saya ya. Saya mau ngecek di depan. Kamu siapin Akbar dan jangan bilang siapa-siapa. Iya, Nyonya, ngerti. Mas, kamu. Sebabnya ada aja sih, baru pindah udah suruh pindah lagi. Emang gak capek apa packingin barang? Aduh, mau dibawa kemana sih gue? Allah.
kenapa kamu mau pergi dan meninggalkan Mas Pras? Laki-laki yang udah menikahi kamu dengan penuh keikhlasan. Padahal Mas Pras sudah mempertaruhkan keutuhan rumah tangganya demi kamu. Mbak. Mbak, maafin aku. Aku... Kepergian kamu hanya akan melukai hatinya Mas Pras. Kamu mau melukai hati laki-laki yang kamu cintai. Padahal Mas Pras udah sangat mempertaruhkan segalanya untuk menikahi kamu, Mei. Mbak, maafin aku, Mbak. Aku gak sanggup menghadapi kebaikannya Mbak Rini. Padahal aku udah merampas kebahagiaan Mbak Rini sama Mas Pras. Apa yang kamu bicarakan, Mei? Mendingan aku pergi dari sini, Mbak. Pergi dari kalian karena aku malu, Mbak. Gak seharusnya aku menghancurkan ikatan perkawinan yang sakral, yang begitu suci. Mei, mungkin ini semua sudah menjadi takdir. Kalau kita mempunyai suami yang sama, jadi daripada kamu meratapi semuanya, lebih baik kita belajar gimana caranya menghadapi semua ini dengan ikhlas. Karena gak ada satu manusia pun yang bisa lari dari takdirnya, Mei. Tapi Mbak, kenapa harus begitu sulit, Mbak? Aku bisa aja pergi dan takdir cinta Mbak sama Mas Pras bisa kembali lagi. Perkawinan kalian bisa bersatu tanpa ada yang menghalanginya. Bukan begitu caranya menyikapi takdir, Mei. Karena kemanapun kamu pergi, manusia tidak akan bisa lari dari takdirnya. Tapi Mbak, bukankah takdir bisa berubah? Hanya Allah lah yang paling berhak dan yang paling berkuasa untuk merubah takdir. Sesungguhnya, takdir manusia itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sesaat setelah ruh ditiupkan ke dalam badan manusia, waktu dia di dalam rahim ibu. Apa itu artinya, Mbak? Aku gak ngerti. Sebagai hambanya, kita harus tunduk pada ketentuan takdir sesuai dengan rukun iman yang telah diajarkan olehnya. Rukun iman? Mbak, aku gak ngerti apa itu rukun iman. Rukun iman adalah pilar bagi setiap muslim. Dan iman sendiri artinya adalah keyakinan. Rukun iman terdiri dari 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar atau yang biasa disebut takdir. Jadi, kenapa kamu enggak mencoba menjalani takdir dengan ikhlas dan menerimanya dengan iman? Insyaallah, pada akhirnya ridha Allah akan datang dan kita pun akan hidup dengan tenang. Maafin aku, Mbak. Gara-gara aku, Mbak hari ini udah dimadu. Dan Mbak hari ini malah mengajak aku untuk berumah satu atap sama Mbak. Aku minta maaf, Mbak. Imanlah yang sudah membuat aku ikhlas menerima kenyataan bahwa aku harus menjalani pernikahan poligami ini. Ya, Mbak. Aku janji, aku gak akan lagi menanyakan takdir Allah. Karena itu semua percuma, ya kan, Mbak?
Allah, aku bahagia melihat kedua istriku yang akur. Namun di sisi lain, aku sangat merasa bersalah. Aku pasti sudah melukai perasaan mereka. Ya Allah, berikanlah aku petunjukmu untuk menjadi imam bagi kedua istriku. Semoga tidak ada yang terluka lagi atas pilihanku. Mas. Mas, kamu... Iya. Kalian tahu, aku orang yang paling bertanggung jawab atas perasaan sakitnya hati kalian berdua. Aku udah dengar kok semuanya. Dan ketahuilah hari ini, semua perasaan yang melukai hati kalian, akulah penyebabnya. Jadi aku berjanji di depan kalian berdua, aku akan berusaha untuk bersikap seadil-adilnya supaya tidak ada yang merasa terlukai. Hari ini aku mau banget masakin spesial buat Mas Pras sama Mbak Rini. Apa ya? Ada brokoli, pakcoy, seger-seger. Brokoli, pakcoy. Aku sih tahu kalau Pras tuh sukanya brokoli, tapi Mbak Rini sukanya apa ya? Mendingan aku bikinin seafood capcay aja. Siapa tahu mereka suka. Mayros. Bener kan aku bilang? Kemanapun kamu pergi dan kemanapun kamu sembunyi, aku pasti akan menemukan kamu, May. Aku harus samperin dia sebelum dia pergi. Hey, May. David, ngapain lagi sih dia di sini? Kenapa di mana-mana selalu ada dia? Akhirnya kita ketemu lagi, May. Kamu bisa gak sih berhenti ikutin aku? Tapi, May. Jangan bilang ini belanjaan, kamu mau buat masak untuk orang lain. Siapa, May? May, tunggu, May. May, May Ros, May, dengerin aku dulu. Apaan sih, David? Aku kan udah bilang, tolong jangan ganggu aku lagi, bisa nggak? Kenapa, May? Kenapa? Sepertinya kamu belanja sebanyak itu karena kamu pengen bikin masakan buat pacar baru kamu. Iya kan? Dengerin aku ya. Ini sama sekali gak ada hubungannya sama kamu. Karena kita itu gak ada hubungan lagi. Ngerti gak? Jadi tolong jangan ganggu aku dan jangan sentuh aku lagi. May, kamu harus ingat.
aku akan mencari tahu siapa laki-laki yang udah bisa buat kamu berubah kayak gini. Kamu ingat? Mei, turun Mei. Kalau kamu nggak turun, aku pecahin kaca mobil kamu. Mei, keluar. Apaan sih, David? Udah nggak ada lagi yang kita perlu bicarakan. Mei, aku masih sayang sama kamu. Dan aku mau nikahin kamu, Mei. Udah gila kamu, David? Aku nggak gila. Aku mau kamu jadi istri aku. Dan aku mau mimpi-mimpi kita yang dulu itu terkabul, Mei. Aku nggak sudi nikah sama laki-laki seperti kamu. Yang udah mencapakan aku dan udah lari dari tanggung jawab. Berani-beraninya kamu ngelakuin ini ke aku, ya? Apaan sih? Lepasin! Jangan pernah kamu berani lagi ngelakuin hal itu ke aku. Tapi aku akan maafin kamu. Kalau kamu minta maaf sama aku, dan kamu enggak bertindak sombong lagi ke aku. Aku enggak sudi minta maaf sama laki-laki jahat seperti kamu. Apa kamu bilang? Aku jahat? Iya. Kamu jahat, David. Karena kamu udah ninggalin aku. Saat aku lagi hamil, kamu lari dari tanggung jawab kamu, jadi jangan sok suci kamu! Lucu ya adeknya ya? Iyalah lucu! Nyanyiin sayang, nyanyiin. Seneng ya sama kakak Nadia ya? Pintar. Nah, kalau dede Akbar udah gede, sekolahnya bareng sama kak Nadia ya? Iya. Iya. Biar pinter. Iya. Jangan dipegang-pegang tuh tangan bawa bawang. Perjalanan aja. Aduh. Ngomong barangan aja tangan gua bawa bawang nih. Cium. Akbar. Kenapa jadi dia nangis? Ya Allah. Dia sawan kali. Mei, kamu ini cuma perempuan, Mei. Jadi kamu enggak usah besar kepala, Mei. Aku cuma perempuan. Emangnya kenapa kalau aku cuma perempuan, David? Iya. Kamu perempuan. Langkah kamu di dunia ini sangat kecil. Jadi kemanapun kamu pergi di dunia ini, aku pasti akan temuin kamu, Mei. Jadi kamu jangan berani-berani melawan aku, Mei. Sekali aku bilang gak sudi, itu artinya gak sudi. Ngerti gak? Oke, kalau gitu. Ikut. Lepasin apa sih kamu? David! Dikit, aku bakal teriak. David, aku... tolong! Tolong! Mas, Mbak, maaf. Ini saya lagi ribut sedikit aja sama istri saya. Biasa kok. Soalnya lagi ribut biasa aja. Ini salah paham kok. Maaf ya. Yakin nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Ya, maaf ya, ganggu ya. Maaf ya. Oh ya, udah. Saja deh, Pak. Merus, ini bukan akhir, Merus. Dan akan ada saatnya aku bikin kamu panik, Mei. Dan kamu ingat, kamu akan membayar apa yang telah kamu perbuat hari ini, kamu. Jam berapa ini, Pak? Udah sore lagi, pasti Mbak Arin pasti udah khawatir. Akbar, aku baru nungguin aku. Semua gara-gara David. Berani-beraninya kamu manggil orang untuk nyelakin aku, Mei? Mei.
Jadi di sini sekarang tempat tinggal kamu, Mei. Oke, Mei. Kamu kira kamu pintar, Mei? Kamu salah, Mei. Mulai hari ini, aku akan menjadi mimpi buruk bagi kamu, Mei. Apalagi sekarang aku sudah tahu di mana tempat tinggal kamu. Kita bobo yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ayah bawa apa tuh? Ini nak, ayah bawa martabak buat Nadia sama ibu. Ini rasanya coklat keju kismis kesukaan kamu. Yeay! Selamat sama ayah. Makasih ayah. Sama-sama, makan yang banyak ya. Mas, kamu cuma beli satu? Iya. Kenapa kurang? Enggak, bukan gitu. Maksud aku, kamu enggak beliin Mero sama Akbar juga? Enggak. Mas, udah berapa kali aku ingatkan sama kamu, kamu itu udah harus bertindak adil. Kenapa kamu enggak beliin Mero sama Akbar juga? Maaf sayang, aku masih belum terbiasa. Ya udah enggak apa-apa. Kalau gitu, martabaknya aku bagi dua aja nanti. Biar adil. Ada aja sih Nyonya, segala martabak sebungkus suruh bagi dua. Kenapa belinya gak dua bungkus aja sekalian? Heran gue. Aduh, ini dia nih kesukaan gue. Tahu aja, cobain aja tuh. Lu main cobain aja. Sakit. Lu jangan asal comot aja, ini punya Nyonya. Tibang martabak doang pelit banget sih. Gue bukannya pelit. Ini punya Nyonya. Gue cuman tugasnya ngebagiin yang itu bakal Nyonya, yang itu bakal Nyonya Mei. Martabak sebungkus dibagi dua? Dah, kok begitu? Lah, lu dengerin. Mungkin nih, si Nyonya pengen nyenengin Nyonya Mei. Biar dia betah di mari. Begitu kali. Kalau menurut saya sih gak begitu. Begini nih, kayaknya Nyonya Arini pengen nunjukin sama suaminya bagaimana memperlakukan secara adil terhadap istri-istrinya. Begitu. Tapi ngomong-ngomong ribet juga ya punya bini dua ya. Kudu adil, kudu ono, kudu ini, kudu itu. Kalau gua mau ogah dijadiin bini dua. Lagian siapa yang mau punya bini kayak empok? Lu kalau ngomong ya. Buktinya lu ngudak-ngudak gua mulu, gue aja gak ogah sama lu. Masa saya ngudak-ngudak nenek-nenek kisut, yang ada juga saya nyuruh bikinin kopi. Lu kalau ngomong jangan sembarangan lu, gua tampol gak gua. Badung banget sih lu, buset gua kata punya Nyonya main comot aja. Udah siap. Oke Mei, apa lagi Mei? Aduh, deg-degan. Pras udah datang belum ya? Aduh.
jadi makin gelisah kayak gini ya. Apalagi ya? Oh iya, Mbak Arini kan kasih aku baju tidur, gaun lagi. Mendingan aku pakai itu ya. Dari Mbak Arini. Ini lucu, tapi terlalu kanak-kanakan deh. Masa biru? Ini oke, tapi kebuka banget. Yang ini, aduh, kelebihan lagi. Terpres malah mikir kalau aku terlalu nombak. Aduh, seadanya aja deh. Sini. Lah memangnya kenapa? Ini kan kamar kita sayang. Emang ada yang salah ya? Oh, Mas, kamu lupa ya? Maksud kamu apa? Malam ini kan giliran kamu tidur sama Mei, bukan di sini. Tapi hari ini aku berhak dong harus tidur di mana. Aku berhak milih kan? Mas, setiap manusia memang mempunyai hak, tapi juga mempunyai kewajiban. Dan kamu berkewajiban untuk berbuat adil kepada kedua istri kamu. Kamu sudah memilih untuk memiliki dua istri. Jadi kamu harus menghadapi konsekuensinya. Tapi sayang, aku... Udah Mas, cepet-cepet Mas. Pasti harus nungguin kamu. Udah cepet. Sayang, kamu tuh ngusir aku ya? Bukan begitu, Mas. Sebagai istri, aku ingin melindungi kamu dari dosa. Karena tidak bisa berbuat adil dengan istrinya yang lain. Sayang, bukankah kau udah ngajak Meros tinggal bareng sama kita itu aku udah berbuat adil? Mas, berbicara tentang konsep keadilan bukan hanya tentang nafkah lahir, tapi juga batin. Aku udah sering bilang sama kamu, kalau masalah itu aku belum siap. Mas, siap gak siap, Allah gak akan menerima alasan apapun untuk kamu melakukan dosa. Dosa ya tetaplah dosa, gak ada pengecualian. Oke deh, kalau gitu satu malam aja ya. Satu malam, oke? Gak apa-apa kan? Satu malam? Maksud kamu? Ya, satu malam aku tidur di sini. Mungkin besok atau lusa. Ya nanti deh, pokoknya ntar aku akan tidur sama Meros ya. Mas, kamu ini lucu banget sih. Udah, gak ada tapi-tapian ya. Udah, sekarang kamu tetap Meros, oke? Sayang, Seng, satu malam aja deh. Satu malam aja. Ya. Ya Allah, Seng. Sayang, buka lu pintunya. Arini, aku mohon, aku tuh belum siap kalau sebobo di kamar Meros. Sayang, ayo dong. Ya Allah, kuatkanlah hamba. Kuatkan hamba menjalani pernikahan poligami ini. Meski sakit ini harus aku simpan dalam-dalam, tapi ini sudah menjadi jalan yang aku pilih. Aku percaya setiap jalan yang diambil oleh seorang hamba, selama itu engkau ridhoi, maka jalan itulah yang terbaik. Kuatkan aku ya Allah. Kuatkan aku. Pras, kamu kenapa gak datang juga? Kamu bodoh, Meh. Pras kan pasti lagi mikirin hari ini. Ini semua percuma. Ngapain, Mei? Ngapain kamu ngerasa deg-degan? Kamu siapin semuanya. Tapi ini emang semua lebih baik. Aku gak mungkin nyakitin perempuan sebaik hari ini.
tidak ada hak untuk ngerebut kebahagiaan Arini sama Pras. Kamu bodoh, Mei. Sini sih, Mas. Bangun, Mas. Bangun. Nih, hari ini... Sayang, aku udah boleh masuk kamar kita, kan? Boleh, kan? Ya, nggak bisa dong, Mas. Kamu tuh kenapa sih? Aku kan suami kamu. Masa nggak boleh tidur deket kamu? Bukan aku yang ngelarang, Mas. Tapi ini tuh udah jadi keharusan kamu. Yang jadi istri kamu tuh bukan cuma aku, tapi Meros juga. Kamu diem sih. Kasihan tau Meros tuh nungguin di dalam. Arini, aku mohon sama kamu. Jangan paksa aku, please. Aku belum bisa. Harus bisa, Mas. Ayo, pokoknya aku gak mau tahu. Kamu harus ke kamarnya, Mei. Ayo. Mas. Sayang, kamu gak seharusnya melakukan ini. Ya Allah, Mas. Udah deh, kamu tuh gak usah khawatirin aku. Aku gak apa-apa. Ini tuh udah jadi kewajiban aku untuk melindungi kamu dari dosa. Ah, tapi sayang... Oh, udah, Mas. Nggak apa-apa. Yaudah, pokoknya sekarang kamu masuk. Aku tinggalin kamu ya. Sayang hari ini. Aduh. Meros. Mei, ini aku, Mei. Buka pintunya. Mei, kau belum tidur, kan? Mei? Meros, kamu gak apa-apa, kan? Mei, aku mohon, Mei. Buka dulu pintunya. Meros. Ternyata seperti ini sengsaranya punya dua istri. Selalu ketakutan melukai perasaan mereka. Beginikah rasanya merelakan suamiku tidur bersama perempuan lain? Sakit sekali rasanya, ya Allah. Sakit. Astagfirullahaladzim. Apa yang udah aku pikirkan? Udah kewajibanku sebagai istri untuk melindungi Mas Pras agar dia tidak berdosa. Ya Allah, aku harus ikhlas. Lebih baik aku sholat tahajud aja dulu, biar aku lebih tenang. Mei, aku mohon, Mei, buka dulu pintunya. Meros! Ada kunci nih, Mei! Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, itu kan suara Akbar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mei, Mei Ros. Iya sayang, aduh. Iya sayang, sama di sini. Iya, iya, udah. Iya, udah ya. Kamu sendirian ya dari tadi. Ya maafin mama ya sayang. Sepertinya Meros memang sengaja nggak ingin membuka anakku pintu. Ya, kasihan amat sih Tuan Pras. Udah ninggalin Nyonya Arini. Si Nyonya Falakor malah dianggurin Tuan Prasnya. Kemarin nangis-nangis. Sekarang dikasih jatah malah nggak mau. Apa sih maunya? Jelas. Bisa dengan mudah memasuki rumah ini. Jadi kamu jangan macam-macam sama saya. Iya. Dong, lu kenapa dong? Dong, lu ngapain di dalam dong? Kamu cepat jawab, kamu cepat jawab. Iya bang, baik aja kok. Oh iya udah deh. Ingat ya, kamu jangan macam-macam sama saya. Lebaran banyak ya malingnya. Tapi kok aneh? Maling pakai mobil mewah. Mau ngapain dia tuh? Hah? Aku harus waspada. Tumben nih si Nyonya. Gini hari belum bangun. Biasanya bangun duluan. Capek kali ya. Pak. Si cantik, kenapa sayang? Ibu mana, Pok? Kok ibu gak kesini? Ibu belum bangun, sayang. Kalau gitu, Nadia cek kamar ibu ya, Pok? Iya, sayang. Boleh. Bu. Ibu. 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 Kok ada suaranya sih? Astagfirullahaladzim. Ibu ketiduran ya. Jam berapa ini sayang? Kok ibu tidur di sajadah sih? Oh iya tadi ibu lagi sholat tahajud terus ketiduran. Yaudah sekarang kita sahur yuk. Ibu tenang aja bu. Sahurnya lagi disiapin sama Mpok Ati. Wah alhamdulillah. Yaudah kalau gitu kita langsung sahur yuk. Iya, Nyonya. Ya Allah, Mpo. Maaf ya. Mpo jadi repot sendiri.
apa-apa kalinya. Itu kan udah tugas emponya. Cuman empo bingung aja. Nyonya biasanya bangun duluan nih, empo duluan. Gak apa-apa tapinya. Soalnya tadi aku ketiduran, po, abis sholat. Oh iya. Yaudah, sahur dulu ya. Kita sahur dulu yuk. Ya, cantik, sini, sini sayang, sini. Sini sayang. Nyonya piringnya di situ. Oh iya, Bu. Po, kita gak nunggu ayah. Tadi Nadia lihat di kamar ayah gak ada. Nadia kira ayah di kamar mandi. Ayah... Mas Pras sekarang pasti sedang sahur bersama Meiros. Meiros pasti sangat bahagia sekarang karena bisa sahur bersama suaminya. Bu, kok ibu diam aja? Ibu kenapa? Tapi ayah di mana, Bu? Nadia sayang, kali ini ayah giliran sahur sama adik Akbar. Kok gitu sih? Tapi kan Nadia juga mau sahur sama ayah. Nadia, gantian dong sayang. Adik Akbar kan juga anaknya ayah. Sekarang kita makan sahur dulu. Rp8.12.56 ya Allah lontong tolong. Buset. Gak apa-apa sayang. Aduh, Nadia. Ya Allah sayang, kamu hati-hati dong, Nak. Ya, tumpah deh. Maaf ya, Bu. Gak apa-apa sayang. Po, tolong ambilin lap dong, Po. Ini airnya ada yang tumpah. Permisi, saya ambil lap dulu, Nyonya. Bentarnya. Iya, maaf, Bu. Sekarang Pras pasti lagi sahur bersama Arini dan Nadia. Baguslah. Itu lebih baik daripada Pras sahur bersama aku. Sementara Arini harus membatin sendirian di sana. Nyonya, ini sahurnya udah Nunung siapin. Nyonya makan ya. Nyonya kenapa sih? Nyonya lagi mikirin apaan? Nung, jam segini kamu udah kepo ya? Kepo aja terus masih. Iya kan maksudnya kalau Nunung tahu masalah Nyonya, siapa tahu Nunung bisa bantu gitu. Sejak kapan kamu bisa bantu saya? Kamu coba bantu malah bikin ribet tau nggak? Udah deh, nggak usah ikut campur sama urusan orang. Iya, Nyonya. Pasti si Nyonya Falakor lagi mikirin Tuan Pras. Ya jelas lah sekarang dia pasti lagi sahur sama Nyonya Arini. Lagian salah sendiri. Semalam pakai so jual mahal gak mau bukain pintu. Nyesel kan sekarang gak bisa sahur sama Tuan Pras? Ngapain ngeliatin saya kayak gitu? Ada masalah? Enggak apa-apa Nyonya. Aman terkendali. Yaudah ah. Itu makanan kamu bawa aja ke belakang, kamu aja yang makan, Ki. Saya gak ada selera buat makan. Iya. Cepetan. Iya, Nyonya. Lama. Tutup pintunya yang benar. Iya, Nyonya. Ya Allah, ya Robi. Gimana aku bisa tidur kalau badanku digigit nyamuk terus begini? Ternyata seperti ini sengsaranya punya dua istri. Selalu ketakutan melukai perasaan mereka. Thank you.
lagi bertengkar ya sama Meros. Kenapa kamu punya pikiran kayak gitu, sayang? Si cantik, gali minuman lah ditumpahin. Mana lapel sih? Ada suara apaan tuh? Waduh, ada orang tidur di situ. Buset. Jangan-jangan maling tuh. Ini tengah malam ngapain bawa kemoceng kerajinan amat sih? Masa pohon mau dibersihin? Shhh, lu dengerin. Rumah kita kemasukan maling. Maling? Copot emang. Jangan. Maling. Itu, malingnya lagi tidur di situ, dia ketiduran di situ. Dah, di ayunan tuh. Iya, emang kayaknya gue mau kebun. Siapa itu? Maling. Siapa? Maling. Jangan berisik, gue takut. Si bangunin orang-orang dulu ya. Lu jangan begitu, masa gue tinggalin sendirian? Lu kalo, laki-laki bagaimana sih? Kalau dia bawa golok, celurit, mati kita. Bagaimana? Gue juga mati dong kalau begitu. Lu rese. Terus gimana? Gue pukul dia dulu. Ya udah, empuk aja. Tungguin sini, belakangnya. Saya bantuin ngeliatin aja ya. Jangan rese. Cepetan. Maling. Maling pasti. Kebuk. Dasar lu ya, bulan puasa lu ya, bukannya tobat lu ya, bukannya ibadah lu ya, tolong sama orang lu ya. Apaan tuh ribut-ribut begitu? Jangan-jangan malingnya kemarin balik lagi ke sini. Dasar lu ya, bulan puasa lu ya, bukannya tobat lu ya, bukannya ibadah. Suara apaan tuh, Bu? Suaranya kayak yang buat lagi teriak deh. Suara apa, sayang? Ibu gak dengar apa-apa. Beneran, Bu. Nadia tadi denger. Poti lagi teriak-teriak. Coba Ibu denger-denger baik-baik. Tunggu. Bukan, bener, Bu. Nadia mau lihat, ah. Nadia. Tunggu, sayang. Nadia. Tuhan, maafin empok Tuhan, nggak tahu kalau Tuhan yang tidur di sini, ampun. Iya, masa Tuhan dibilang maling katanya di sini. Nih, Fuad yang ngomong nih. Halo. Berdua ini apa-apaan sih? Main pukul-pukul kayak gitu, perhatiin dulu dong orangnya. Aduh. Elah, kirain maling kemarin balik. Tahu-tahu si nenek grondong. Bikin ribut aja. Apa? Jangan gara-gara ini kita nggak dapat THR, tapi malah dapat PHK. Maaf Tuan, saya nggak sekali-sekali lagi sumpah Tuan, sumpah. Astagfirullahalazim. Bang Kumis, Pak Hati ada apa sih ini? Ininya. Maksudnya tadi saya ngelihat ada orang tidur di sininya. Saya kirain malingnya, saya gebukin. Ampunnya, ngatunya Tuannya. Ampun Tuan. Saya nggak ikutannya. Iya, aku maafin. Gak mungkin kan masalah sepele gini aku gak maafin, Po. Apalagi tau betul, Po Hati ini udah ngurus Arini dari kecil. Jadi Po ini udah aku anggap juga sebagai orang tuaku sendiri juga. Ditambah lagi Po Hati juga jadi pengurus rumah tangga mertuaku kan. Tapi lain kali, Po, kalau mau pukul-pukul tuh lihat-lihat dulu. Apa sih lu nyalain gue mulu? Iya Tuhan, maaf ya Tuhan ya. Ampun sekali lagi Tuhan, ya Allah Tuhan. Maaf, tadi Tuhan mau apa sih lu? Ini kolam renang tadi tuh. Maaf ya Tuhan, ntar Po pijitin deh Tuhan. Aku minta maaf atas nama Po Hati ya Mas. Aku yakin Po Hati tuh gak maksud kurang ajar sama kamu. Po Hati pasti cuma mau ngelindungi keluarga kita dari maling. Tapi ya jadinya salah paham. Ya ampun sayang, kamu tuh jangan merasa bersalah kayak gitu. Aku gak apa-apa kok.
Tapi ayah kenapa sih ya bobonya di luar? Kan banyak nyamuk. Kenapa ayah nggak tidur sama ibu? Ibu kasihan loh. Tadi Nadia lihat ibu tidurnya di sajadah. Nadia benar. Ada apa ya dengan Mas Pras? Kenapa dia tidur sendirian di luar? Harusnya malam ini kan suamiku tidur dengan Meiros. Aku tahu kau pasti bertanya-tanya kenapa aku gak tidur bersama Meiros. Maafkan aku hari ini. Tapi sampai sekarang aku belum bisa melakukannya. Dan semua itu karena aku sangat mencintai kamu. Tuhan, Nyonya, maaf. Empo lupa ini udah mau imsak nih. Empo bawa Non dulu ke dalam ya, permisi. Maafin sekali lagi, maafin. Permisi, Nyonya, Tuhan. Yuk, cantik yuk. Pras, maafin aku. Aku gak enak. Gabung sama kamu dan keluarga kamu. Karena aku sadar. Posisi aku itu ada di mana sebagai istri kedua. Maaf ya Mas, tapi aku boleh tahu nggak, kamu lagi bertengkar ya sama Meiros? Kenapa kamu punya pikiran kayak gitu sayang? Ya, soalnya kan harusnya kamu ada di kamar Meiros Mas. Aneh aja sih, aku nemuin kamu meringkuk di samping kolam renang. Ya nanti kamu juga tahu jawabannya sayang. Cuman kalau sekarang aku belum siap untuk ngomong. Kenapa Mas? Ya karena aku pun juga masih bingung sayang. Tolong beri aku waktu untuk berpikir. Iya aku ngerti. Tapi aku mohon jangan lama-lama ya Mas. Soalnya aku gak mau kalau dibiarkan nanti jadi semakin berlarut-larut. Apapun itu, takutnya jadinya berakhir gak baik Mas. Malah jadi berbuah dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ah, sayang tunggu. Apalagi, Mas? Aku boleh masuk bersama kamu kan? Maaf, Mas. Jawabannya bukan bisa, tapi enggak boleh. Karena bagaimanapun juga, malam ini kamu masih jadi haknya Meiros. Assalamualaikum. Salam. Mei, buka pintunya, Mei. Assalamualaikum, Mei. Waalaikumsalam. Ntar aja aku jelasin ya. Aku tuh ngantuk banget. Boleh, aku tidur dulu. Nggak, Pras, maafin aku. Kamu nggak bisa tidur di sini. Tapi tolong kamu jelasin ke aku kenapa kamu kayak gitu. Maaf, Mei. Aku terpaksa tidur di luar. Karena aku yakin kamu pas